Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan saya ya. Apa kabar semuanya? Sehat selalu ya teman-teman. Hari ini saya akan makan beras mentah lagi, masih dari seputaran beras long grain ya. Dan saya akan campur dengan apa? Ayo kita lihat. Tidak lama-lama kita tuang dulu berasnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Oke. Ini ya. Tuang secukupnya. Ini dia guys. Ini masih seputaran beras ini ya guys. Oke. Kita campur dengan apa? Dengan ini dia. Dengan keju. Keju cheddar ya. Oke, keju cheddar. Ini saya beli per pack-pack kayak gini. Dan rasa kejunya ini agak pahit ya. Kita coba guys. Nih. Dari wanginya aja lain. Katanya sih kalau keju yang agak pahit itu agak asli gitu ya. Oke. Ini dia kejunya udah dipotong-potong. Teman-teman, jangan bosan ya dengan video saya. Dan yang bertanya kenapa suaranya ini saya pakai punya keponakan saya. Karena punya saya masih ada di rumah ya. Tapi gak apa-apa, yang penting kalian mau tonton ya. Oke, kita berdoa dulu. Makan teman-teman.
Oke, terima kasih ya teman-teman. Kalian sudah mau menonton video saya makan beras mentah dicampur dengan keju cheddar. Kalau dari rasanya sih asin ya, kejunya sendiri pahit. Kalau berasnya seperti biasa agak manis ya. Jangan lupa subscribe teman-teman, di like, di komen, dan semoga kalian terhibur ya. Mohon maaf, tidak semua request juga saya penuhi ya. Bye-bye teman-teman, terima kasih atas pengertiannya.